Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kali ini kami akan presentasikan bagaimana cara print screen di laptop atau komputer. Selamat panggil aja Aisyah. Hai teman-teman, nama saya Arena Sinta Putri, bisa dipanggil Areta. Hai teman-teman, nama saya Reza Sabrina Melani Hadianto, biasa dipanggil Reza. Hai teman-teman, nama saya Mutiara Prilia, bisa dipanggil Muti. Yang pertama adalah pengertian print screen. Print screen merupakan suatu langkah untuk mengcopy layar komputer. Print screen ini sebenarnya sama dengan perintah screenshot pada smartphone. Baik teman-teman, kita akan mempraktekkan cara screenshot pada laptop atau komputer. Jadi teman-teman, cara print screen cukup mudah. Kita tinggal menekan tombol print screen pada laptop atau komputer. Baik teman-teman, kita akan mempraktekannya pada laptop atau komputer. Cek kita. Yang pertama, kita harus tahu di mana letak tombol print screen. Teman-teman, tombol print screen simbolnya seperti ini. Teman-teman, saya akan membuat dokumen saya menjadi gambar dengan menggunakan print screen. Teman-teman, saya akan mencoba membuat dokumen di Microsoft Word lalu melakukan print screen. Teman-teman, saya sudah membuat dokumen di Microsoft Word, contohnya seperti ini. Dokumen ini akan saya buat gambar dengan menggunakan print screen. Pertama, dokumen kita tampilkan pada layar seperti ini, lalu tekan tombol print screen. Kita tekan tombol print screen sekali. Teman-teman, untuk menampilkan print screen kita, pertama kita buka Microsoft Paint, lalu tekan paste. Teman-teman, saya akan mengeluarkan print screen kita pada Microsoft Paint. Caranya cukup mudah, kita cukup mengeklik tombol paste atau tempel. Teman-teman, hasilnya seperti ini. Teman-teman, dokumen kita sudah menjadi gambar. Kita tinggal meng-save pada komputer kita. Teman-teman, itu tadi presentasi kita tentang print screen pada laptop atau komputer. Terima kasih.